Pemirsa, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, kelompok ibu-ibu Karangwerda Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung mengadakan lomba kerakyatan. Meski pesertanya tergolong ibu-ibu lansia, namun acara tersebut nampak meriah. Berbagai lomba kerakyatan yang dilakukan antara lain lomba balap karung, lomba klereng, dan juga lomba oper tepuk. Namun dalam perlombaan ini pesertanya diikuti oleh ibu-ibu lansia. Meski mereka tergolong usia sudah tua, namun masih sangat bersemangat untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia. Sehingga kegiatan di halaman desa setempat sangat meriah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Menanam semangat pada semua anggota Karangwerda lansia yang ada di Balung Kulon supaya tetap terjaga semangat kemerdekaannya, untuk menghargai jasa para pahlawannya, untuk semangat maju ke depan untuk Indonesia yang lebih maju dan jaya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.